Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini ada sebuah radio tape ya, kompo Samsung nih yang sudah ditali-tali kayak gini ya. Maksudnya apa nih? Mungkin sudah apa, nggak ada bautnya ya, ini juga ada isolasinya. Dan kata yang punya suaranya kecil, cuma nggak tahu ini sudah saya colokan ya, kita coba saja lagi. Ini posisi switch modenya ya, mode FM, SWS, AM radio ya. Suaranya nggak ada ya, untuk volumenya sudah maksimal. Coba kita tuning. Ya memang suaranya tidak ada ini, atau mungkin kecil sekali ya. Oke, langsung kita buka aja nih, kita lepas-lepas dulu. Oke, sebelumnya kita cek modelnya apa ini ya. Udah ngasih kotor sekali nih. Sudah hilang modelnya ini. BSD ya, kalau nggak salah ini BSD 1230E. Untuk membukanya cukup membuka di sini ya, ada baut, beberapa baut di sini. Akhirnya cukup mudah, kita skip aja. Gini ya untuk dalemannya. Jadi nanti kita fokus ke radionya saja, karena untuk kaset sudah jarang digunakan sekarang ya, dan lagian untuk spare part juga sudah sulit. Jadi nanti kita perbaiki radionya saja. Ini kita cabut-cabut dulu. Oke, kita pasang lagi.
Berdasarkan ini ya, kita pasang kembali. Ini ternyata masih sama kondisinya, belum ada suara dari radio ya, padahal ini kita pegang sudah bunyi ya radionya. Ini saya lepas radionya untuk power block radio. Dan setelah kita cek lagi, kita matikan dulu ya. Setelah kita cek lagi, ternyata ada kapasitor yang short di blok radionya. Kita ukur ya. Ini ada kapasitor di sini. Itu short ya, konslet. Nilainya 20 nano ya, 20N. Nah, ini di sini. Oke, kita ganti. Kita ganti dengan nilai yang sama ya. Kita ganti ya dengan nilai yang sama, 20 nano. Sekarang kita coba lagi. Lagi ya. Dari Udi Jawa dan dengan Tia Bali. Jawa. Oke, saya kira sudah normal teman-teman. Sekarang kita tutup lagi ya.